ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم باب عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. Udah 2 jam loh kita ada menghafal, gak kerasa. Jam berapa sih? Udah jam 4. Udah 2 jam kita menghafal, panas banget ya rasanya ya. Aus. Enaknya minum kali ya. Enak ini minum asal sih. Cari minum ya. Dar. Sekarang itu kan semuanya kan lagi pada baru mengebuburit nih. Nah, berarti di kafe berarti enggak ada orang di sana. Oh, benar banget. Tempat paling aman itu. Ya udahlah, ke sana yuk. Years later. Nah, dar. Liatin kan, udah anak bilangin ini tempat aman kalau misalkan jam-jam segini pada ngeburit ini bos. Nah, ya, bahasa repot. Udah ready lagi airnya, yuk. Serap. Ntar datang orang ketahuan lagi. Terus ketawa lah. Eh, bisura. Gak usah banyak-banyak. Eh, bisura, bebat. Serap. Ayo Labib, langsung aja. Udah enggak tahan nih. Iyalah. Ana juga dah. Haus banget. Two thousand years later. Astagfirullahalazim. Kalian, kalian apa-apaan? Siang-siang bawa minuman gini, belum waktunya buka. Udah tahu kan kalian ini lagi puasa. Astagfirullahaladzim, dosa ini kalian, dosa ini. Kalian belum baca Quran atau gimana? Kutiba alaikum siam, kamu kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gimana kalian berdua mau menjadi bertakwa kalau kayak gini? Astagfirullahalazim. Antum udah berapa kali batal? Sekali, Ustaz. Antum berapa kali batal? Ya, gak banyak sih. Berapa? Lebih dari 5 hari lah. Astagfirullah. Kalian berdua ini, apalagi antum udah 5 kali batal coba. Ya sudah, sebagai hukumannya dari Pak Ustaz, kalian udah ini beres-beres seluruh kamar mandi yang ada di pondok ini. Ini baru hukuman di dunia. Kalau di akhirat kalian bisa lebih berat lagi. Udah, besok pokoknya jangan diulangi kayak gitu, oke? Okay? Ya, minta maaf ya Ustaz deh. Lain kali kita gak akan ulangi lagi. Iya. الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تكون